jangan tangkap belalang. Okay, so ini cerita yang pernah berlaku kat aku waktu kecil dulu. Tak salah aku, umur aku waktu tu masuk tu darjah 3. Okay, aku tinggal di area Bangsa Bahagia, di Hospital Bahagia Ulu Kinta. Siapa tahu-tahulah, Perak. Okay, so cerita dia bermula macam ni. Okay, aku waktu petang dulu, aku sama kawan-kawan aku, aku suka sangat tangkap belalang. Okay, tangkap belalang ini, tangkap belalang itu, macam-macam jenis belalang. Okay, dah lah tangkap, lepas tu suka cabut pula kaki dia kan, supaya dia tak lari. So, ada satu hari tu, technically aku macam biasa setiap petang ajak kawan-kawan, ketuk-ketuk pintu rumah kawan-kawan, ajak kawan-kawan tangkap belalang. Kan? So, aku pun tangkap belalang, tangkap belalang, aku simpan dekat dalam plastik. Okay, so, aku pun ambil belalang semua, simpan dalam plastik, dan aku balik rumah, aku simpan. Okay, so, technically, hari pertama tu tak ada masalah. Kan? So, esok akan harinya, aku akan keluar dengan kawan-kawan aku tu tangkap belalang lagi. So memang aku suka kumpul. Lagi rare belalang tu, lagi aku simpan. Ini budak-budak macam cerita, darjah 3, darjah 2. Aku rasa korang pun ada pengalaman yang sama. So, satu hari tu, aku pun tangkap belalang macam biasa. Aku simpan dalam plastik dan aku ambil lebih kurang, aku tak ingat berapa banyak belalang yang aku tangkap, tapi sangat banyak. Aku ambil banyak, aku simpan dalam plastik, aku letak dalam bilik. Okay. So, sesuatu terjadi waktu malam tu. Okay, so tu terjadi waktu malam tu, waktu tu semua orang dah tidur dan aku terjaga. Apa terjadi waktu terjaga? Aku sambung part 2.